Oke, Dinda, terima kasih dan sekali nanti kita akan support mereka agar kerja mereka solid. PKK ini punya peran di depan supaya lebih luar biasa. Nah, supaya kami menerjemahkan himbauan presiden. Mohon menyiapkan diri di depan pendopo atau di dekat ribuan timbangan area, karena timbang ini ya, akan memberikan momen depan ke area timbangan, benar ya Luki ya? Betul. Untuk berfoto bersama dengan Bapak Bupati dan juga Ketua TP PKK dan tamu kehormatan yang lain. Dan tentunya setelah foto bersama diharapkan untuk sejumlah kurang lebih ada 500 timbangan yang dipajang oleh panitia. 500 timbangan tadi juga sudah ada balita yang ikut naik atas timbangan tersebut. Bukan naik, tidak ditimbang. Iya, ditimbang kan naik ya, kalau nggak naik nggak bisa ditimbang ya. Ini ada bisa disiapkan karena nanti ada sesi foto bersama dengan Bupati Banyuwangi ya. Dan kita mengundang Ibu Camat juga semuanya pengurusnya. Nanti akan ada sesi foto. Nanti lain ya, selain pengurus PKK bisa langsung kembali ke tempat duduk. Benar. Di Banyuwangi masih tinjau beberapa stand yang ada di Festival Pesiandu 2019 ini. Berat sekali Luki, stand yang sudah didirikan oleh beberapa kader dari PKK dan juga dari Lomba PMT. Penilaiannya hari ini juga loh Luki, dan adanya juga akan diserahkan hari ini juga. Festival Pesiandu Kreatif ini bukan hanya antusiasme para ibu-ibu yang terlihat. Antusias para bapak-bapak juga terlihat ini Luki. Banyak sekali bapak-bapak yang minta foto sama Bunda Mona Ratuli. Oke, sekali lagi kita informasikan selain Ketua TP PKK Kecamatan, ya, ibu-ibu yang lain silakan langsung itu ibunya, silakan ibu bisa ke tempat duduk. Sekali lagi mohon kerjasamanya, sekali lagi kita akan bersama-sama memulai materi sampai kalau anak yang sehat yang tidak pernah terlambat dibawa ke posyandu. Kita yang akan menampilkan gerakan PKK, silakan. Penampilan dari adik-adik kita dari TK Dharma Wanita Banyuwangi, silakan. Selamat menikmati. Mas,
Indonesia menjaga kesehatan terutama di desa-desa. Ini ya, terakhir.